Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rahimah binti Jamaluddin. Saya dari Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya di bawah Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal yang mana saya mengajar kursus pengurusan keluarga. Okay, untuk hari ini inovasi yang saya bawakan adalah saya membuat satu pengajaran dan pembelajaran berbentuk permainan bagi memberi pemahaman kepada pelajar mengenai konsep keluarga. Okey, untuk peringkat pertama ni saya membuat inovasi ni iaitu permainan yang dinamakan Finga, family interactive game ini untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek pengurusan keluarga. Tetapi sebenarnya permainan ini boleh diadaptasikan di peringkat lebih besar iaitu di sekolah. Di mana di sekolah kita ada 5 mata pelajaran yang menerapkan elemen keluarga yang mana saya nampak masih kurang penekanan diberikan untuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang apa itu konsep keluarga. Jadi oleh itu saya membangunkan prototip pertama untuk digunakan di universiti dahulu dan akan seterusnya akan diaplikasikan kepada peringkat sekolah. Apa yang memberi inspirasi kepada saya untuk mewujudkan satu bentuk pembelajaran berbentuk permainan ini adalah kita sering dengar sekarang ini banyak kes-kes masalah dari sosial dalam kalangan remaja yang mana dalam sekolah kita cuba terapkan elemen kekeluargaan dan juga tentang keluarga ataupun tentang nilai itu dalam di sekolah ya ataupun di universiti. Tapi sangat sedikit dia punya peratusan dia. Jadi mereka tak nampak secara keseluruhan apa itu konsep keluarga. Jadi oleh itu saya cuba perkenalkan bentuk permainan di mana bila mereka bermain permainan ini mereka akan faham apa itu konsep keluarga. Cabaran dalam menjalankan mewujudkan satu permainan ini adalah di mana saya bekerja sendiri sebenarnya. Okey, dan saya tidak mendapat dana pada mana-mana. Jadi alhamdulillah saya dapat kerjasama dengan Prof Rahmita daripada Fakulti Sains Komputer yang mana pelajarnya telah membangunkan satu apps untuk saya yang mana apps ni perlu dimain dan digunakan bersama dengan board game Finga ni. Okey, dan cabaran seterusnya mungkin saya nak mencari perlukan masa untuk saya perkembangkan lagi permainan ini bagaimana saya nak mencakup untuk 5 subjek di sekolah iaitu civik dan kewarganegaraan, mata pelajaran pendidikan Islam, jasmani dan kesihatan, mata pelajaran sains rumah tangga dan juga moral untuk kita endapkan elemen kekeluargaan itu di situ, konsep keluarga.